Power Rangers. Let's go. Hello, hi. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Side and Skip. Pada yang baru singgah channel aku, nama aku Said, dan pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. So, pada hari ini kita akan review satu barang agak baru. Tak barulah, lebih kurang sebulan jugalah dah sampai. Dia kepunyaan kawan aku, iaitu Big Show ataupun Gigi Alfonso. Sebelum ni dia punya sponsor beberapa barang untuk aku review. Sponsor untuk review tau, bukan sponsor bagi aku terus. Jadi, barang dia adalah ini. Kita balik pula. Ni dia. Helmet Lord Zedd Power Rangers. Besar bapak kotak dia. Nak masuk view pun tak muat. So aku beritahu terus harga dia. Kalau harga retail dia adalah RM500. Tapi kalau dekat toy shop, korang boleh dapat lebih rendah pada tu lah. So kalau korang berminat dengan helmet ni, silalah cari dekat Shopee, dekat Lazada ataupun dekat Epcot Mall, mesti ada punya. So aku akan unboxing dan review serba sedikit pasal helmet ni lah. Let's go! Baiklah, kita berjumpa lagi. So, kali ni setup lain sikit. Aku decide untuk shooting dekat luar rumah. So, kalau ada bunyi bising kat luar tu, korang ignore je lah. So, aku dah buka dia punya kotak ni tadi. Barang dia agak banyak. Aku tak dapat nak tunjuk tak apa. Ni first kali. Ni aku rasa dia punya huruf Z dekat kepala tu. Aku letak bawah ni. Ada instruction. Ni aku tak pasti apa. Mungkin stand dia. Dan unit helmet dia. Ni. Dan satu lagi, ini dia punya stand lah. Kalau boleh nampak. Tak apa tu semua kemudian. Kita fokus dulu dekat dia punya helmet lah. So kita buka terus helmet ni. Sorry ya Big Show, aku koyakkan sikit dia punya kertas ni. Sebab mungkin kau pun buka juga kan. Koyak sikit tak ada hal lah. Okay. Itu dia. Nampak rupa dia ganas suit. Memang besar, brutal gila. Kalau tengok dia punya detail memang baik. Dia punya struktur otak dia, tengok. Kalau kamera boleh autofocus, memang baik. Dengan dia punya metal punya look ni kan, belakang dia dan dalam dia. Kalau boleh nampak, tak sure nampak tidak, ikut kepala scale, memang besar sikit lah. Seterusnya kita buka ni terus. Aku dah buka daripada kotak tadi. Sorry ya Big Show, aku koyakkan sikit ini kertas ni. Kalau tak koyak macam mana nak buka kan. Kalau syalah ke apa, aku minta maaf. Sebab dia krum. Okay, dah nampak dah rupa dia. Memang baik. Nampak huruf Z. Lord Z. Koyak lah. Mantap lah. Tu dia. Dia punya panjang. Dia boleh kata inilah saiz dia. Okay, kita pasang terus dekat helmet. Okay, untuk pasang dia punya logo Lord Z ni dekat helmet. Dia ada groove dia dekat helmet ni. Kalau tengok, kalau kamera boleh autofocus sikit, nampak eh. Okay, so dekat sini dia ada dia punya groove dia. Kalau aku pasang ni, aku tak sure boleh cabut balik. Sorry ya Big Show, kalau aku dah pasang ni tak boleh cabut nanti. Tengoklah macam mana aku pas kat engkau. Baiklah, jadi aku dah siap pasang helmet. Macam ni lah rupa dia. So untuk taruh bateri, dia ada port kat belakang ni, aku dah buka. So kat sini dia menggunakan double A 3 biji. So helmet ni ada voice changer dengan ada sound effect. Sekejap lagi aku akan cuba dan aku cek bateri sekejap. Kita kembali. Aku dah masukkan bateri tadi. So ni adalah function voice changer daripada helmet ni. Mungkin korang dengar double. Speaker dia dekat dalam. Dan dia ada beberapa sound effect jugalah. Itu gelap ikonik Lord Zedd kalau korang ingat. Itu je lah bunyi yang ada kat dalam helmet ni.
Okay, so tadi korang dah tengok dia punya serba sedikit function mengenai helmet Lord Zedd ni. Dia punya sound effect tak banyak. Ada dua je, satu gelak lepas tu satu bunyi. Dan satu lagi adalah voice changer lah. So adakah ianya berbaloi untuk dimiliki dengan tawaran harga RM500 atau kurang? Kalau korang peminat seti Power Rangers, aku rasa tak ada masalah. Dan kalau korang biasa-biasa je, lantak korang lah. Duit korang, kau nak beli, beli. Tak nak beli, sudah. Baiklah, sampai sini sajalah untuk episod pada kali ini. Berjumpa lagi kita episod akan datang. Ada yang belum subscribe, sila subscribe. Dan jangan lupa like, share dan berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih, Daun Kesum. Assalamualaikum. Ha, ha, ha.